truk berisi paketan TKI Taiwan terguling. Isi paketan berantakan di jalanan dan jurang. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Pantura, Pamanukan, tepatnya di Mundusari arah Cirebon, di mana truk yang berisi paketan menuju Indramayu Cirebon dikabarkan kecelakaan. Truk yang memuat puluhan kardus berisi paketan ini terguling di bahu jalan dan terbalik yang mengakibatkan semua isi dalam truk kocar-kacir. Dari tulisan di kardus diketahui paketan itu milik Global TK dan Indek Taiwan. Terlihat truk penuh dari isi paketan kardus besar. Beberapa orang terlihat sedang mengemasi paketan yang tercecer dan berusaha merapikannya. Tidak ada kerusakan parah dalam insiden ini, hanya saja beberapa kardus mengalami pecah dan penyok-penyok. Diduga banyak isi paketan yang rusak. Demikianlah info dari BMI TV. Semoga isi paketan kalian aman ya guys.